Pak Hasto adalah sosok yang berjiwa kerdil, ya. Dengan pernyataan tersebut, kami melihat Pak Hasto adalah sosok yang berjiwa kerdil, ya, sebatas seorang politisi yang tidak bisa menerima kekalahan secara gentleman. Beliau terlihat sekali tidak dalam kapasitas sebagai negarawan, ya, negarawan yang harusnya menunjukkan sikap respect, ya, termasuk terhadap kompetitor. Pak Hasto ini bukan contoh yang baik buat generasi muda dan buat kita semua. Ya, silakan saja dia memilih bersikap tersebut, tapi rakyat pasti menilai, ya, sikap-sikap seperti ini sangat amat tidak layak untuk dicontoh, dan beliau sangat amat tidak layak untuk dijadikan panutan, ya. Politik kita ke depan, ya, adalah politik saling menghormati, politik merangkul, ya, dan politik persatuan. Jadi orang-orang seperti ini ya sepertinya akan tergilas oleh zaman. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.